suara merdu milik siapa ini ya? Hai, Otan. Ini aku. Walah, ternyata kamu toh si pemilik kicau yang merdu ini. Pada kenalkan sama aku. Aku adalah si cucak ijo Banyuwangi. Yang kecil dan berwarna hijau, serta kepandaianku menirukan suara burung lain, membuatku menjadi cukup populer di kalangan para kicau mania. Sekarang aku sudah bersama dengan paman dari komunitas One Green Indonesia atau Ogi yang akan menyiapkan bak mandi untukku dan kawan-kawan kunistan. Mandi merupakan salah satu bentuk perawatan rutin untukku yang wajib dilakukan setiap harinya. Cukup dengan memasukkan bak mandi kecil ke dalam sangkarku. Aku akan mandi sendiri kok. Setelah puas bermain air, tidak lupa juga untuk berjemur. Eps, tapi perlu diingat nih, saat aku berjemur, jangan dibiarkan lama-lama ya, agar aku tidak mengalami stres. Diriku memang hewan berdarah panas, tapi bukan berarti dapat berjemur lama. Aku pun dapat merasakan kepanasan, sama halnya dengan kamu, Tan. Masa kamu mau dijemur lama-lama? Walaupun namaku cucak ijo, tapi aku bukan termasuk ke dalam keluarga burung cucak-cucakan ya teman. Aku termasuk dalam burung cucak daun atau dikenal juga dengan burung daun. Sesuai dengan namaku, aku berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Pakan merupakan hal yang penting bagiku. Untuk keseharian, aku cukup diberi pisang sebagai pakan utamanya. Ini karena pisang mempunyai kandungan gizi yang dibutuhkan olehku untuk bergerak aktif dan berkicau di dalam kandang. Oh iya, Tan. Selain pisang, aku juga menyukai pepaya. Ingat ya, Paman. Bijinya jangan dikasih ke aku. Dagingnya saja. Pepaya menjadi pakan yang sangat bagus untuk menurunkan efor birahi dengan optimal. Ini karena pepaya mempunyai banyak kandungan air dan bersifat dingin hingga mampu menekan level birahiku. Ada lagi nih pakan yang biasa aku makan. Teman-teman pada tahu kan apa yang dipotong oleh paman? Betul. Apel merah juga mempunyai manfaat yang bagus bagiku. Karena dapat meningkatkan daya serap memori serta menjaga stamina ku terutama saat lomba. Di alamnya, cucak ijo memang banyak memakan buah-buahan, teman. Tetapi gak hanya itu saja, teman. Cucak ijo juga pemakan serangga. Cucak ijo membutuhkan protein yang didapat dari serangga. Karena itu, bentuk parunya agak panjang dan sedikit runcing melengkung ke bawah. Yang memudahkannya untuk menangkap serangga meskipun berada di celah yang sempit. Wah, Tan, kamu tahu banyak juga tentang aku ya? Benar kata Otan, teman. Aku pun tetap diberi makan serangga seperti jangkrik. Tetapi porsinya tidak banyak ya, karena jangkrik mengandung protein yang sangat tinggi, sehingga bisa memicu hormon birahi yang berlebih.
Tapi tenang Tan, paman dari Ogi ini memang sudah ahlinya, jadi pasti tidak akan berlebihan memberiku jangkriknya. Teman-teman di rumah bisa membedakan cucak hijau jantan dan betina dewasa enggak? Betul! 100 buat kalian! Pada usia dewasa, warna pada lehernya akan terlihat. Kalau jantan akan terlihat kuning dan kelamaan menjadi hitam. Kalau betina, warna kuningnya akan berubah menjadi putih dan kehijauan. Hei paman, sepertinya si cucak sedang ganti bulu. Yuk, segera diberi obatnya. Saat ganti bulu, cukup diberi minyak ikan saja teman. Karena minyak ikan mempunyai kandungan gizi yang berguna meregenerasi bulu serta mempercepat proses pertumbuhan bulu-bulu baru yang bisa tumbuh lebih sehat, kuat, dan mengkilap. Lihat Tan, kamu bisa meniru aku enggak? Yang kami lakukan ini namanya ngentrok Tan. Ini ciri khasnya kami loh, berkicau dengan gaya ngentrok dan memamerkan jambul. Ngentrok identik dengan kondisi emosi kami yang sangat tinggi, Tan. Dalam lomba, jika terlalu emosi dengan gaya ngentrok, terkadang malah membuat frekuensi kicau kami berkurang. Makanya, pakan yang diberikan harus dijaga dengan baik. Cucak hijau dikenal sebagai salah satu burung kicau yang cepat menirukan suara burung lain. Karena itu, banyak sekali penggemar cucak hijau saat ini. Agar cucak hijau tampil maksimal, tidak dapat diperlakukan secara sembarangan, teman. Paman-paman dari Ogi harus melakukan pemilihan atau seleksi yang akan dijadikan jagoannya. Cucak hijau yang dipilih sebaiknya yang berumur dewasa atau yang mentalnya sudah bagus. Burungnya sudah memiliki isian walaupun belum seberapa. Burung dalam kondisi sehat, tidak kekurangan gizi, dan yang pasti cucak hijau sudah mulai terlihat rajin bunyi. Seperti burung-burung kacer lainnya, aku pun butuh dilatih masteran dari suara burung lainnya, sehingga mempunyai macam-macam kicauan. Burung masteran langsung diletakkan dekat denganku ya Tan, agar aku dapat melakukan pengulangan suara, sehingga menyimpan dan menjaga ingatan suara masteran yang diberikan. Jangan lupa Tan, tempatkan aku di lokasi yang tenang dan tenteram, sehingga aku lebih mudah dan cepat merekam suara masterannya tanpa ada gangguan dari suara lain. Oh iya teman, aku termasuk burung yang tergolong pintar dan cerdas loh, apalagi jika didukung dengan asupan suplemen. Cukup dengan mencampur madu ke dalam minumanku saja, karena madu berguna untuk menjaga stamina ku terjaga dengan baik saat dilombakan. Saat aku tertidur pulas, jangan sekali-kali mengagetkanku ya, karena aku mudah kaget dan jika shock, aku bisa stres hingga macet berbunyi untuk waktu yang tidak sebentar.
Kali ini Otan ada di kandang aviary burung pemakan biji. Teman-teman di rumah tahu burung apa itu yang kecil-kecil? Ya, betul. Sobat Otan yang satu ini adalah burung-burung finch. Salah satunya ada si Dibowski nih. Satu ini termasuk yang banyak peminatnya di Indonesia. Dibowski berasal dari benua Afrika. Lihat teman, tubuhnya berwarna campuran dari merah, abu-abu, dan hitam, membuat mata langsung tertuju melihat keunikannya. Untuk membedakan kelaminnya pun butuh kejelian. Jantan dan betina sama-sama mempunyai tampilan menarik. Kepala berwarna abu-abu, mantul dan punggung serta ekor bagian atas berwarna merah. Di atas perut, mereka memiliki bintik-bintik putih pada bulu hitamnya. Tetapi kalau betina, memiliki sedikit warna coklat pada sayapnya dan warna merah pada mantulnya sedikit redup. Tidak hanya burung-burungnya saja yang dirawat loh teman. Kandang aviarinya pun harus dibuat senyaman mungkin untuk sobat-sobat Otan si burung finch ini. Kandang pun didesain menyerupai ekosistem di mana burung-burung ini biasa hidup di alam liar. Tanaman-tanaman yang di dalamnya pun relatif rimbun untuk menjaga kelembapan kandang. Hal ini dapat dilakukan dengan cara rutin menyiram tanaman-tanaman dan tanah yang ada di dalamnya. Jangan lupa juga teman, untuk menyediakan pakan serta air minumnya ya. Ada lagi nih, finch yang populer karena wajahnya sekilas menyerupai burung hantu. Ia adalah owl finch. Habitat aslinya berada di Australia. Ia bermuka putih dengan garis hitam yang melintang di bagian dada. Warna tubuhnya coklat muda. Di punggung dan bagian depannya putih, dengan sayap hitam yang indah berbintik-bintik putih kecil. Nggak heran kan kalau ia disebut mirip seperti burung hantu kan? Asli dari Indonesia. Perkenalkan, Tricolor Finch. Tricolor Finch merupakan burung endemik Nusa Tenggara Timur. Meski berasal dari Indonesia, namun ternyata burung ini jarang sekali diketahui oleh penduduk setempat. Ditangkap dan kemudian diekspor ke luar negeri. Saat ini sudah susah untuk mencarinya. Bahkan untuk mendapatkan si tricolor ini, teman-teman harus mengimpor dari luar negeri karena di luar negeri ada yang berhasil membreedingnya. Di kandang aviary ini pun, Paman Reguh juga sudah mencoba membreeding tricolor. Finch ini memiliki ukuran tubuh kecil dan warna yang sangat menarik. Lihat saja teman, kalau kita amati warna bulunya, ada 3 warna dominan dari burung ini. Yaitu warna biru pada kepala dan tubuh bagian bawah, warna hijau pada punggung dan sayapnya, serta warna merah pada bagian ekornya.
Burung finch adalah burung pemakan biji-bijian. Ciri-ciri paruh pemakan biji-bijian adalah memiliki paruh yang pendek, tebal, runcing, dan tajam. Paruhnya berfungsi untuk memecahkan biji-bijian seperti padi. Sudah pasti kamu jadi santapannya si elang. Elang terkenal memiliki penglihatan yang tajam, yang diperkirakan 4-8 kali lebih kuat daripada mata manusia. Karena itulah, dari jarak yang cukup jauh pun, ia bisa melihat mangsanya dan menangkapnya. Tidak hanya itu, cakarnya pun sangat kuat dan kokoh, yang memungkinkan elang untuk menangkap mangsanya di tanah ketika elang masih di udara. Pada saat memakan mangsanya, elang berontak akan melindunginya dari gangguan dengan cara menutupinya dengan sayapnya yang lebar atau disebut juga dengan manling. Dalam posisi manling ini pun, ia memakan mangsanya hingga habis dengan tenang. Elang mempunyai paruh pemakan daging. Paruhnya yang pendek, runcing, kuat, dan ujungnya yang melengkung tajam membuatnya tidak kesulitan saat merobek daging. Makanan masuk ke dalam rongga mulut melalui paruhnya. Kemudian didorong lidah menuju kerongkongan. Lalu menuju lambung, baru dilakukan pencernaan saat berada di empedal. Elang berontok seringkali disebut juga sebagai burung raja wali. Karena ukurannya yang besar dengan rentang sayap yang lebar. Serta perawakannya yang tegap dan gagah. Elang ini memiliki bulu berwarna coklat di bagian atas, putih di bagian bawah tubuh, dan ekor berwarna coklat kemerahan. Biasanya, elang berontok tinggal di pepohonan dengan ketinggian 10-50 meter dari permukaan tanah. Suaranya pun sangat nyaring dan keras, dengan nada yang panjang. Memanfaatkan gaya terbang melayang atau disebut juga dengan soaring. Dengan terbang soaring, elang pun dapat menghemat energi dibandingkan harus mengepakkan sayap besarnya berulang kali. Karena elang berontok mempunyai sayap panjang dan lebar yang memungkinkannya untuk bermanuver ketika terbang. Sama jenis burung, tetapi mereka mempunyai paruh yang fungsinya berbeda-beda. Mantap kan? Makanya, tonton terus Yotan ya! Dadah!